korang pernah tak bila korang seorang-seorang, tak kisahlah korang drive ke, korang duduk mana-mana ke seorang-seorang kan, akan ada banyak idea yang masuk kat kepala otak korang. Pernah kan? Macam aku ambil balik dari kerja tadi pukul 12.30 macam tu. So bila 12.30, selalunya jalan tak banyak kereta. So bila tak banyak kereta tu, just kita dengan lagu dalam radio kan. So bila aku tengah drive tu, aku ada banyak gila idea masuk dalam kepala otak aku yang mengatakan buat video, buat video, buat video, buat video, buat video. Tapi aku tak ada idea. Sampailah tadi, aku ada terfikir satu idea yang aku nak buat satu short video untuk aku post kat IG. Tapi aku tak ada script lagi, aku tak ada apa-apa. Maksudnya untuk aku buat video, short video tu, aku tak sediakan apa-apa lagi. Disebabkan tu lah aku nak buat content untuk YouTube ni. Which is aku nak buat satu content untuk tunjukkan kat korang macam mana cara aku hasilkan satu video yang duration dia below 1 minute. Script dia dari segi macam mana aku nak dapatkan camera angle yang betul semua. Just dalam bilik aku ni je. Tak pergi mana-mana pun. So, before that aku nak pergi mandi, aku nak pergi uruskan diri aku semua. Jumpa lepas ni. Okay, so sebelum kita buat apa-apa video, tak kisahlah video panjang ke, video pendek ke, kita mesti tahu skrip dulu. Sebab daripada skrip tu kita tahu jalan cerita kita macam mana, kita dapat tahu pace video kita macam mana, kita dapat tahu kita punya video tu emotion dia macam mana. So bla 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 bla. So untuk buat skrip simple je, tak ada dah susah mana pun, tak ambil masa yang lama pun. Korang cuma perlu layan perasaan korang, lepas tu korang cuma perlu pakai otak. Okay, jom kita buat. Aku tipu tu. Sebenarnya buat skrip ni part paling susah sebab aku tak ada otak. Dan skrip kita dah siap. Oh tak nampak. Wah lama auto fokus sekejap. Simple dia. Ini nama dia skrip, bukan storyboard. Kalau storyboard korang kena lukis. Aku tak suka lukis. Jadi kita punya skrip dah siap. So daripada sini apa yang aku tahu, okay, aku dah tahu dah kamera angle mana yang aku kena ambil, position apa semua nak kena buat. Lagu pun aku dah tahu lagu apa yang aku nak masuk kat video aku ni, sebab aku dah ada skrip. Betul tak? Macam aku cakap awal tadi, daripada skrip lah kita tahu kita punya video macam mana. Tak ada skrip, video korang akan huara macam diri aku. Kita pergi ke next step. Sekarang pun dah lambat gila, shoot pun belum. Okay, so sekarang kita akan shoot the video. So plan aku, kita tak perlu pergi banyak tempat, just dekat sini je. Okay, tu je aku punya tempat untuk video kali ni. And dekat sini je aku akan shoot. Camera angle semua just dekat sini je. So untuk shoot video kali ni, aku akan ceritakan pasal diri aku yang sekarang, rindu diri aku yang dulu. Okay, sebab sekarang aku tak buat video, aku kurang buat video, aku berbanding dulu kan. So dulu aku dalam masa setahun aku ada post 30 video, bagi aku banyak juga 30 video. Kurang setahun kot aku rasa. Dalam masa kurang setahun aku ada post lebih kurang 30 video. Bagi aku quite banyak juga untuk range masa yang singkat tu. Berbanding sekarang, dah lama gila aku tak buat video. So video kali ni aku nak menunjukkan diri aku yang sekarang, rindu diri aku yang dulu. Which is diri yang dulu tu dah hilang. Okay, so lebih kurang macam tu lah video aku. Sebab aku ni jenis yang suka cinematic punya video. Aku tak suka video yang ada fancy movement, fancy transition. Aku suka video yang simple, video yang cinematic, video yang pendek tapi ada something yang aku nak sampaikan. Okay, dah lah, apa nak cakap tu, jom kita shoot. Okay, so shooting done. It was fun bagi aku. Tapi aku dah bazir masa 3 jam dekat shooting tadi. Lepas ni edit mungkin lagi 3 jam dan 6 jam. Jadi sampai sini je kot video aku. Sebab aku tak nak terlampau panjang. Aku just, lagipun video kali ni aku tak expect tinggi pun. Aku just post tanda aku hidup lagi.
So kalau korang belum follow aku kat IG, korang boleh follow aku dekat IG. Pergi je kat description bawah tu, korang tekan je lah link tu, nanti dia akan bawa korang ke IG aku. Sebab hasil video ni nanti aku akan post dekat IG, bukan dekat YouTube. So kalau korang nak tengok, tengok lah kat aku punya profile IG. Nak follow, follow, tak nak follow dah. Jadi sampai sini je. Thank you so much for watching. See you in the next video. Mungkin minggu depan, tahun depan, bulan depan, tak tahu. Bye.